Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Driver Serabutan. Untuk kali ini saya dapat trip ke Pacet ya loh. Trip ke Pacet dengan bawa unit Elf Shop. Di sini saya menunggu di lokasi penjemputan karena apa itu? Yang dijemput masih siap-siap ya. Nah, ini penampakan mobil yang saya bawa. Alamatnya berapa di Made ya? Made Perumnas Nasional, Perumnas Made. Dan unit ini yang saya bawa, isi 12. Ini seperti biasanya. Warna hijau. Ikuti terus video saya hingga sampai selesai ya. Sudah sampai dan ini bongkar muatan ya loh. Sudah sampai bongkar muatan. Suasana Padusan ya, di wisata Padusan Pacet.
suasananya agak sepi ya, karena bukan hari Minggu. Biasanya kalau Minggu parkiran sini full ya. Biasanya juga itu elep itu tidak di sini. Elep biasanya itu ditaruh di bawah sana. Berhubungnya sepi, jadi elep bisa dibawa ke sini. Untuk di padusan, kalau mau di mobil pribadi seperti ini, itu dicuci biasanya, dicuci. Ada tukang cucinya. Entah bayarnya berapa saya tidak tahu. Biasanya itu diparkir lalu ada yang nyuci. Untuk di padusan itu tiket masuknya, kalau yang saya tahu itu untuk yang anak-anak, kalau hari liburan itu sekitaran 13 ribuan. Kalau dewasa 15 ribu. Kalau tidak hari libur ya dewasa sekitaran 12 ribuan, anak-anak 10 ribuan. Kalau yang saya tahu. Nah itu bapaknya narik habis bercuci lagi. Kayaknya itu tadi yang diberikan 20.000 ya. Di sini elf hanya ada berapa unit? Ada dua, satunya long. Di sana ada long. Entah dari mana, saya tidak tahu. Untuk wisata itu banyak ya. Di dalam padusan itu ada banyak wisata. Seperti apa ya? Ada pemandian air hangat, ada juga air terjun dan juga kolam renang dan mainan anak-anak. Di situ nanti kita masuk dulu di gerbang utama, dan di dalamnya kita bisa pilih wisata lagi, dan kita pilih nanti bayar lagi ya. Per wisata yaitu sekitaran 10.000 per orang. Sekian video saya ya. Apabila akhir ada salah, saya minta maaf. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.